itulah anak-anak kita. Dia tetap datang sekolah walaupun terpaksa berpisah dengan ibu dan ayah buat sementara. Lebih-lebih lagi anak-anak asrama, darjah 1 sampai darjah 6, sambung darjah 1 sampai darjah 6, pandai masuk universiti. Pastu berapa masa mereka dapat bersama dengan ibu bapa. Tapi mereka tetap utamakan sekolah. Ini hebat. Okay? Jadi tolonglah anak-anak dan belajar sungguh-sungguh. Yang menggunung di benak sanubari mereka ingin melihat putra dan putri mereka meraih kejayaan dalam menimba ilmu. Pegang erat tangan mereka, pegang erat tangan mereka, cium tangan mereka. Dan mohonlah restu dengan perjalanan UPSA yang akan anak-anak hadapi pada 4 dan 5 hari bulan September dan 10 hingga 11 September nanti. Dipermudahkan buat ibu-ibu dan ayah-ayah, pandang dalam wajah-wajah anak anda. Walaupun hari-hari wajah itu sentiasa dalam benak hati anda, untuk kali ini dan untuk sekalian kalinya, doakanlah, doakanlah, doakanlah anak-anak anda akan dapat menjawab soalan-soalan UPSA yang akan mereka hadapi. Sujudlah di kaki mereka anak-anak, peluk erat tubuh kurus mereka yang telah membanting tulang 4 kerai yang pilih sesuap rezeki. Yeah.
di dalam kelas maupun di luar, secara terus ataupun yang tersembunyi. Restukanlah perjuangan kami semua bermula Isnin 4 September 2019. Berkatilah dan halalkanlah ilmu yang Cikgu berikan. Suluh beriman yang sinarnya akan terus digunakan di akhir hayat. Rakan-rakan sekalian, berikanlah yang terbaik dari apa yang kalian termampu untuk diri sendiri, keluarga, sekolah, dan pemerintah kita ini. Marilah kita saling bermaafan dan berlapang dada. Moga jejak kita pada tarikh teramat itu mendapat keberkatan Allah yang Maha Esa. Murid-murid sekalian, anak-anak sekalian, jika kalian mengerti arti pengorbanan ini, 6 tahun menunggu seorang anak kecil lepaskan dunia kanak-kanak kepada remaja yang melihat dunia dengan mata dan hatinya. 6 tahun juga kami mampu merubahkan dari yang tidak tahu apa-apa kepada yang mampu berpikir dengan hidupnya. 6 tahun anak didikku, betapa itulah jumlah masa yang kita lalui untuk sampai ke tahap ini. 10 dan 11 setiap lulus menuju laluan yang benar. Anugerah Allah ini adalah kita didik